Memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-74, pemirsa ratusan penarik beca yang biasa manggal di Kabupaten Garut adu ketangkasan di Jalan Raya Ahmad Yani Garut, Jawa Barat. Meski banyak tukang beca yang terjatuh saat beratraksi, namun momen ini mampu mempererat silaturahmi sesama tukang beca. Tak seperti biasanya, para tukang beca ini mengayuh becaknya dengan mengangkat salah satu rodanya, memutar mengelilingi kerucut yang digunakan sebagai patokan lomba ketangkasan. Sementara para pengayuh becak yang telah lanjut usia ini terlihat kesulitan saat berusaha mengangkat salah satu ban becaknya. Meski telah berusaha sekuat tenaga, namun para peserta tersebut gagal dan menabrak ataupun terjatuh saat beraksi. Menurut para penarik beca, diperlukan keterampilan khusus dalam menjaga keseimbangan antara tubuh dan becanya untuk bisa melaju dengan dua roda. Kegiatan slalom beca dan beca hias ini sengaja digelar oleh jajaran Polres Garut untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-74. Intinya kami ingin berbagi keceriaan dalam rangka memperingati hari atau ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74. Banyak kegiatan rangkaiannya termasuk rangkaian slalom beca, menghias beca, termasuk tadi ada freestyle sepeda. Lomba ini diharapkan mampu mempererat silaturahmi sesama tukang beca yang mangkal di Kabupaten Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Isolihin, iNews melaporkan.